Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar penonton setia TV Al Hijrah? Anda sedang menyaksikan Malaysia Quran Hour bersiaran langsung dari studio TV Al Hijrah Kuala Lumpur. Insya-Allah tadi anda telah pun bersama dengan saya dari Facebook Live Red Carpet Malaysia Quran Hour. Kita bersama dengan Qari daripada daripada Kelantan, daripada Pulau Pinang, daripada Negeri Sembilan dan juga Perak, dan juga kita bersama dengan wakil konsulat daripada Kedutaan Besar Malaysia Kaherah dan juga tuan yang terutama Datuk Raja Reza daripada Pesuruhjaya Tinggi Malaysia di negara Brunei Darussalam. Masya-Allah, saya dah harap kepada penonton-penonton semua anda telah pun bersedia untuk bersama kami dalam Malaysia Quran Hour. Buka Al-Quran masing-masing kerana lepas ni kita akan bertaranum, kita akan bertadabur bersama dengan panel-panel kita pada pagi ini. Kita ada Ustaz Fazrul Ismail, Dr. Farid Rabi, Ustaz Tarmizi Abdul Rahman dan juga Ustaz Tirmizi Ali, dan juga kita akan bacakan beberapa surah-surah yang antaranya surah Al-Mulk, surah Al-Usrah dan juga surah Al-Hadid. Jadi insya-Allah kita akan bacakan surah-surah ini dan juga tadabur juga. Adakah anda telah bersedia? Saya pun telah mendengar. Ya, masya-Allah, masyarakat Malaysia sangat bersifat wajar sempena dengan kemerdekaan negara kita yang ke-64 yang kita akan sambut esok insya-Allah. Dalam situasi COVID-19 ni, kita nak bersama dengan rakyat Malaysia bangkit bersama dengan TV Al Hijrah. Sama-sama kita membaca Al-Quran, semoga dengan asbab kita membaca Al-Quran itu Allah mengangkat wabak COVID-19 ni bukan sahaja di Malaysia, malah di negara-negara jiran dan juga di seluruh dunia insya-Allah. Dan anda juga boleh saksikan Quran Hour kali ini di platform Zoom. Masya-Allah, saya lihat ramai juga yang dapat masuk link Zoom ni. Kalau boleh lambai sedikit, lambai sedikit. Masya-Allah, ceria-ceria semuanya, ada pelbagai background. Masya-Allah. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Kita nak tengok next screen pula. Masya-Allah, cerianya kalau boleh senyum. Kita pun ada Datuk Hishamuddin juga yang turut bersama dengan kita dalam Malaysia Quran Hour. Kalau boleh sebar-sebarkan, kalau boleh bagi tahu semua ahli keluarga, saudara mara dan juga rakan-rakan, kita ada Quran Hour sekarang live di TV Al Hijrah insya-Allah. Jadi saya kira kita tak perlu nak membebel panjang-panjang. Kita pun dah tak sabar nak baca Al-Quran bersama-sama. Jadi jom sama-sama kita membuka Al-Quran. Saya ingin mempersilakan kita punya Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman untuk membacakan surah yang pertama. Dipersilakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji dalam surah Al-Fatihah
bahawa sebenarnya kita banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan pada hari ini kita sama-sama memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan hidayah, diberikan hidayah, dan kita akan melihat kepada surah Al-Mulk dan juga tujuh surah Al-Musabbihat, tujuh surah yang bermula dengan tasbih untuk kita menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kita setiap hari 17 kali paling kurang kita membaca surah Al-Fatihah. Antara perkara yang perlu kita doakan dalam keadaan kita perit getir dalam hidup ini, yang penting amat sangat adalah kita memohon hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita membaca surah Al-Fatihah sebentar tadi, kita mahukan hidayah itu seperti mana telah Allah berikan kepada mereka yang telah diberi nikmat di kalangan para nabi, siddiqin, orang-orang yang syahid dan juga orang-orang yang soleh. Moga-moga tuan-tuan yang berada pada hari ini di segenap dunia, di seluruh negeri, di Malaysia, sempena hari kemerdekaan ini, kita ingin menjadi hamba Tuhan, bukan hamba kepada tuan dan puan. Kita mahu menjadi orang-orang yang sentiasa dipimpin ke jalan yang lurus, kerana kita mahu kita ini menjadi individu-individu yang sentiasa dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuh surah Musabbihat bersama surah Al-Mulk yang kita akan baca sebentar nanti menekankan tentang betapa kita perlukan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlukan sangat bantuan daripada Allah ketika kita buntu dalam kehidupan, kita perlukan pencerahan, minta Allah bantu kepada saya. Jadi, apakah ringkasan yang kita boleh nampak dalam surah-surah yang kita akan lihat sebentar nanti? Antaranya tiga motivasi daripada surah Al-Mulk kita ingin sama-sama dalami. Kita ingin melihat tujuh formula kejayaan daripada surah Al-Musabbihat. Kita melihat daripada surah Al-Isra. Kita akan melihat kepada surah-surah seterusnya sehingga surah Al-A'la. Sehinggakan kita makin yakin zikir dan solat adalah cara untuk kita makin mendapat pertolongan daripada Allah SWT. Kita buntu mungkin. Kita mungkin rasakan lemas dalam keadaan yang berlaku. Tetapi ingatlah bahawa ketika kita makin dekatkan diri dengan sumber yang pasti, dengan Allah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, insyaAllah kita akan terus berbudi. Kita akan terus menyayangi. Kita ingin membina Malaysia berbudi penyayang. 64 tahun yang lepas, dengan budi dan sayang, mereka pejuang mengusahakan kemerdekaan untuk negara ini. Bagi kita, kita terus ingin berbudi. Kita ingin terus menyayangi sesama kita dengan segala cabaran dan juga perbezaan. Tetapi kita tahu bahawa negeri ini, negara ini dapat dibantu oleh Tuhan Allah yang menguasai seluruh kerajaan. Surah Al-Mulk yang akan dibacakan sebentar lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah. Begitulah ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Ali. Barakallahu fik. Hada sautun minas sama', kata Arab. Suara daripada langit yang menggegarkan hati-hati manusia. Semoga terubatlah hendaknya jiwa dan raga kita dengan mendengar ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Di dalam surah Al-Mulk, Allah Subhanahu Wa Taala highlightkan isu berkaitan dengan kerajaan
seperti mana disebut oleh Ustaz Fazrul sebentar tadi. Kerajaan maksudnya memperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Bermula dengan Allah memberitahu kepada manusia perihal kejadian dan juga kematian manusia. Dua-dua itu adalah makhluk. Hidup juga makhluk, mati juga makhluk. Namun Allah Subhanahu wa taala mahukan manusia dalam fatrah hidup dan mati itu adalah proses untuk memperbaiki diri. Memperbaiki diri dengan ahsanu amala. Siapa di antara kita yang boleh present di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik watak, dengan menceduk segala ajaran yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dalam Al-Quran. Surah ini saudara ada nama lain yang disebut oleh Imam Abu Daud bahawa juga dinamakan dengan surah Al-Mujadilah. Kita ada surah Al-Mujadilah, ini surah Al-Mujadilah. Bila ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa dinamakan dengan Al-Mujadilah, kerana surah ini akan mempertahankan tuannya ketika bersendirian di alam barzakh. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, dia bukan sekadar bacaan, bukan sekadar membuka lembaran-lembaran wahyu ini, tetapi sejauh mana surah yang dibaca itu dapat dihayati. Bak kata Said Qutb, al-hayatu fi zilalil Qur'ani ni'matun la ya'rifuha illa man dhaqaha. Hidup di bawah naungan Al-Quran adalah satu kurniaan nikmat yang paling besar. Jadi saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala mahukan kita buat persiapan dan juga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب Al-Isra adalah surah yang ke-17 pada halaman 282 yang kita bacakan sebentar tadi, digelar juga sebagai surah Bani Israel. Allah mengingatkan kepada kita pada surah pertama, surah Musabbihat ini ada dua surah Makkiyah, surah Musabbihat iaitu surah Al-Isra dan juga surah Al-A'la di hujung nanti. Di tengah-tengahnya nanti ada surah Musabbihat bermula dengan tasbih. Lima surah yang turun selepas Nabi berhijrah ke Madinatul Munawwarah.
Apakah isi yang dibacakan sebentar tadi, tuan-tuan sekalian? Allah menyeru, Allah memuji kepada dirinya. Kita memuji pada Allah yang menjalankan hamba-Nya pada malam Isra' daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mengingatkan kepada kita dalam surah ini tentang Bani Israel sebagai salah satu kaum yang telah diberikan hidayah, diberikan kitab. Dan apakah ringkasan sinopsis kepada kitab Taurat yang diberikan kepada mereka? Bertawakallah kepada Allah. Itulah juga yang ingin kita sama-sama hidupkan pada waktu ini. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita selalu bertasbih, memuji, agar Allah memberikan keberkatan kepada diri kita, keluarga, masyarakat dan rakyat Malaysia sebagai sebuah keluarga. Lebih daripada itu, apabila ditawarkan kepada Bani Israel bahawa sebenarnya kalau zaman ini kamu masih lagi ingin berpegang pada Taurat, ada satu kitab yang aqwam, yang pasti akan mendirikan, yang akan membangkitkan, yang akan melonjakkan apa kualiti yang sedang dibuat, itulah Al-Quran. Itulah Al-Quran yang memberi kabar gembira kepada tuan-tuan yang beriman, yang sentiasa beramal soleh. Jangan sekadar beriman tetapi tidak mahu membuat amal soleh, ataupun beriman tetapi membuat perkara-perkara yang merosakkan dengan pangkat, kuasa, harta yang ada. Bukan itu yang diperlukan, kerana itulah yang menghancurkan Bani Israel dua kali. Dan kita tidak mahu ia hancur kepada negara yang kita sayangi selepas 64 tahun kita merdeka. Sudah tentunya sahabat disekolahkan, diingatkan dengan surah Al-Hadid pada muka surat 537. Kita baca bersama untuk kita hayati bertasbih kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله. Masya Allah. Surah Al-Hadid daripada ayat 1 hingga ke 5, Allah Subhanahu Wa Taala memberi mesej yang sangat jelas mengenai kekuasaan Dia. Kita masih lagi bincang mengenai kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala melalui surah-surah musabbihat. Cuma saya ingin mengajak para penonton untuk sama-sama kita perhatikan maksud tasbih. So, subbahalillah. Subbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Minta maaf saya. Subbahalillahi ma fis samawati wal ard. Segala puji bagi Allah, maha suci Allah. Perkataan tasbih ni Allah Taala sebut, cuba kita perhatikan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih memuji Allah. Kita perhatikan ma. Subbahalillahi ma.
Ma itu dia ganti kepada ma mausul, alladhi. Maksudnya Allah nak beritahu, biasanya ma ini digunakan kepada yang tak ada akal. Ma ini digunakan untuk tidak ada akal. Maksudnya Allah nak beritahu, hei manusia, hei manusia, ingatlah sesungguhnya yang bertasbih memuji aku yang ada di langit dan di bumi lebih banyak daripada kalian. Manusia diingatkan bahawa manusia ini adalah manusia alpa. Makhluk yang alpa, selalu lupa untuk bertasbih memuji Allah. Sebab itu dalam surah Al-Isra, Allah sebut, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Segala sesuatu yang ada di lautan, di daratan, di langit, segala makhluk, batu, kayu, air, kumbang, nyamuk, semut, semua bertasbih memuji Allah. Yang selalu lupa siapa? Manusia. Manusia selalu lupa. Allah ingatkan, hei manusia, sedang semua makhluk ini bertasbih memuji aku, kalian juga seharusnya bertasbih memuji aku. Proses untuk menyucikan diri, proses untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dapat memasukkan sifat-sifat yang terpuji dalam diri kita, melihat kekuasaan Allah dan juga keagungan Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار صدق الله العظيم. Begitulah bacaan daripada surah Al-Hashr muka surat 545 sebentar tadi, mengingatkan kepada kita bertasbihlah lagi, kerana di dalam kehidupan kita ini ada orang-orang yang ingin menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala seperti tuan-tuan sekalian. Tetapi dalam masa yang sama ada orang-orang yang mereka ini kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekadar kufur tetapi mereka ini menyerang dan juga merosakkan sesebuah negeri ataupun sesebuah negara. Maka Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerosakan, maka Allah menghalau mereka ini, Allah menetapkan perkara itu. Dan inilah yang berlaku apabila kita melihat sejarah
umat-umat di Madinatul Munawwarah. Itu yang lepas. Tetapi dalam masa yang sama pada waktu ini, apakah yang perlu kita ambil pelajaran? Allah memanggil, menyuruh kita dengan istilah fa'tabiru ya ulil absar. Dengan mata hati kita, kita melihat, oh rupanya kalau seseorang itu berbuat kerosakan, bukan sekadar manusia tidak suka, tetapi Tuhan tidak suka. Dan Tuhan yang menyusun segala apa yang ada di atas muka bumi ini tanpa cacat cela, dengan kebaikan, memastikan semuanya berada pada keadaan yang sentiasa terpelihara. Allah yang Al-Aziz Al-Hakim akan buat sesuatu. Jangan bimbang perkara tersebut. Yang penting kita, tuan-tuan sekalian, terus bertasbih, terus mengingati Allah, terus berbuat kebaikan sebagaimana kita lihat dalam surah Al-Isra, dalam surah Al-Hadid dan dalam surah-surah Musabbihat ini. Kebaikan perlu diperjuangkan, Quran perlu diperjuangkan, kerana kebaikan itu akan tersebar kepada yang beragama Islam, bukan beragama Islam, sehinggakan kita ambil pelajaran. Hati yang cakna, hati yang cerah dapat melihat, ya Allah, jangan sampai sayalah orang yang dihalau itu nanti di dunia ini, malah lebih teruk lagi kalau dihalau di akhirat. Halau ke mana? Ke neraka Allah, na'udzubillah. Kita membina syurga kita di sini dengan sama-sama kita ambil pelajaran, terus bertasbih, terus kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kerana itu punca kepada kebahagiaan, kejayaan di atas muka bumi ini. Dan insya-Allah selepas ini nanti kita teruskan dengan surah Musabbihat. Itu dia tadi bacaan daripada keempat-empat panel kita. Masya-Allah, kita ada bersama dengan wakil-wakil di Zoom ini. Dan juga untuk pengetahuan kepada penonton semua, program Malaysia Quran Hour ini dibawakan khas oleh MFDM Group, 3Q Equestrian dan juga Fraser Valley Kuala Kubu Baru. Masya-Allah, dan juga mereka yang menonton di Facebook Live TV Al Hijrah juga sangat memberangsangkan. Saya ada nampak komen daripada Kelab Pesara Muslimah Selangor, KPMS. Saya ada nampak Taska dari Sarawak pun turut bersama dengan Malaysia Quran Hour, tanda sokongan kepada kita di TV Al Hijrah, insya-Allah. Dan juga kepada penonton-penonton di talian Zoom sekarang, saya ada nampak beberapa daripada mereka mengenakan background Malaysia Quran Hour. Masya-Allah, terima kasih di atas sokongan anda. Dan saya juga nampak Datuk Rozana, penyokong setia di Facebook Live TV Al Hijrah, tak pernah miss. Dan juga ada beberapa tu yang kosong tu, kalau boleh on lah kamera, nak tengok juga muka masing-masing kan, muka yang handsome, kacak dan bergaya kan. Jadi kita teruskan juga sokongan kita kepada semua. Kalau boleh, yang menonton di Facebook Live, tekan button share agar ramai lagi dapat manfaat perkongsian bacaan dan juga tadabbur daripada keempat-empat panel kita, insya-Allah. Selepas ini kita ada beberapa lagi surah Musabbihat, kita ada surah As-Saff, surah Al-Jumu'ah, surah Al-Taghabun, surah Al-A'la, dan juga ada resolusi dan juga kesimpulan daripada keempat-empat panel kita, insya-Allah. Jadi adakah anda telah pun bersedia? Saya nak dengar juga jeritan anda. Ya, telah pun bersedia. Walaupun di rumah masing-masing, insya-Allah kita gegarkan Malaysia dengan bacaan surah Al-Mulk dan juga 7 surah Musabbihat bersama dengan TV Al-Hijrah dan juga keempat-empat panel kita, insya-Allah. Jadi kita teruskan lagi dengan Ustaz Ahmad Tirmizi Haji Ali dengan bacaan surah Al-Saff ayat 1 hingga 6. Dipersilakan Ustaz. Auzubillahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
Alhamdulillah. Surah As-Saff ayat 1 hingga ke 6. Kita akan tadabur sama-sama. Masih lagi kita membincangkan surah-surah musabbihat, di antara surah yang saya sendiri suka baca dalam solat. Surah ni dia ada macam kelainan dia punya ruh, dia menggambarkan bila sebut kalimah Saff ni menggambarkan bagaimana orang Islam ni perlu membentuk kesatuan. Bukan sekadar kesatuan dari sudut Saff-Saff masa nak pergi berjuang, tetapi hati-hati yang disatukan menjadi susunan yang indah sehingga sucinya hati manusia mampu membina bersama satu tamadun. Ini yang tersuntik daripada surah-surah daripada Al-Quran sehingga umat Islam pernah mengecapi kejayaan sehingga mereka digelar sebagai Jilul Quran, generasi Al-Quran. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, ayat pertama tu hujungnya menarik. Wahuwal Azizul Hakim. Allah ini Tuhan yang Maha berkuasa dan maha bijaksana. The wisdom of Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Kebijaksanaan inilah yang kita nak cari. May yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Sesiapa yang diberikan, dikurniakan kebijaksanaan, itulah petanda bahawa Tuhan telah melempahkan ke atas dia pelbagai kurnia. Hikmah ini dia tidak akan terbina, saudara, kalau tidak dicedok daripada Al-Quran. So, hikmah itu mesti dibina. Paksinya, fundamentalnya atau foundation dia mesti berasaskan kepada Al-Quran. Ayat yang kedua Allah sebut, lima takuluna ma la taf'alun. Selepas kita dah sucikan hati, perut kita, jiwa kita, absar kita, kita jadi orang yang baik. Bila jadi orang baik, mustahil kita hanya berbicara tanpa ada tindakan-tindakan yang sewajarnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita bagaimana kisah Nabi Musa alaihi salam berhadapan dengan kaum dia hampir 900 tahun lebih berhadapan berjuang untuk menegakkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Masuk pula kisah Nabi Isa alaihi salam ayat ke-6. Cuma kita lihat ayat ke-5 dan ayat ke-6. Pangkal ayat ke-5, wa id qala Musa liqaumihi. Pangkal ayat ke-6, wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israel. Tak ada pun liqaumihi. Kalau Musa tadi ada liqaumihi, bila Isa tak ada liqaumihi. Kenapa? Kerana Nabi Isa alaihi salam tidak ada bapa. Bila tidak ada bapa, tidak disabitkan keturunan. Terima kasih. Hasan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ وهو العزيز الحكيم ذا
Wallahu dzul fadlil 'adzim. Matsalul ladzina humilut tawrata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himar. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Sadaqallahul Azim. Allah. Naam. Begitulah daripada surah Al-Jumu'ah yang memberikan formula bagaimanakah kita membuat transformasi perubahan dalam masyarakat sesebuah negeri, keluarga, negara. Dalam surah As-Saff bercerita tentang bagaimana perjuangan di peringkat masyarakat. Di dalam surah Al-Jumu'ah perlu diberi perhatian kepada ayat pertama itu, tasbih kepada Allah Subhanahu Taala yang mempunyai seluruh langit dan juga apakah yang berlaku. Allah memuji dengan nama Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Hakim. Inilah target dalam kita membina masyarakat. Makin masyarakat bertasbih kepada Allah Subhanahu Taala, makin bersama dengan perjuangan tarbiyah yang dilakukan oleh Rasul, kesannya Nabi melakukan tilawah ayatih. Itulah yang kita buat pada hari ini dan terus kita akan ulang-ulang kebesaran-kebesaran Allah kita baca dan kemudian kita cuba memahaminya sehingga kita nampak bahawa Allah lah yang berkuasa pada segala-galanya. Kemudian kita melakukan tazkiyah. Nabi melakukan tazkiyah, kita perlu melakukan pembersihan dalam diri kita. Ketika kita dah baca Al-Quran, kita bersihkan ada kekurangan saya sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai pemimpin, saya bersihkan. Ketika orang lain tak tegur, saya masih lagi ditegur oleh Al-Quran. Itu adalah transformasi yang kedua. Dan yang ketiga, kita terus belajar dari Al-Kitab sumber peraturan. Inilah menjadi standard dalam kehidupan seharian. Kita belajar sunnah, hikmah yang ada, meniru, mengikut pada perjuangan Nabi. Maka inilah yang akan menjanjikan kepada kita. Sehingga kita merasakan kalau kita tilawah ayatihi, kita rasa Allah ini memang pemilik raja segala raja. Bila kita melakukan tazkiyah, kita tahu Allah ini Maha Suci Al-Quddus. Dan bila kita selalu belajar peraturan Allah, kita hormat dan tahu bahawa Allah ni penguasa Al-Aziz. Dan juga bila kita mengamalkan sunnah Nabi, kita nampak betapa Allah ini bijaksana menyusun segala-gala apa yang ada di atas muka bumi ini, termasuk COVID-19. Kita ingin terus agar kita dibangkitkan dengan transformasi daripada surah Al-Jumu'ah. A'udzubillahi minasyaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lahul mulku wa lahul hamdu. الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. صدق الله.
Terima kasih kepada Ustaz Tarmizi. Kepada para penonton yang saya kasih sekalian, kita teruskan tadabbur surah At-Taghabun yang membawa maksud surah yang diperlihatkan segala kesalahan manusia. So, di pangkal surah ini Allah mulakan dengan tasbih, kemudian di-highlightkan persoalan mengenai kesalahan manusia. Maksudnya, bila kita dibawa ke padang mahsyar, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, manusia akan memperlihatkan penyesalan yang kafir dan juga yang mukmin. Ustaz, yang kafir memang sudah menyesal, dia akan menyesal dekat akhirat kerana tidak beriman, tidak mendengar nasihat, tidak mengikut ajaran Nabi, tidak menerima dakwah. Jadi dia tetap akan menyesal. Yang mukmin juga akan menyesal, Ustaz. Ya, yang mukmin juga akan menyesal. Kenapa dia menyesal? Dia akan rasa bersalah. Alangkah baiknya kalau kehidupan saya isi dengan amal-amal kebaikan. Saya syaratkan timbangan saya dengan amal-amal soleh. So, dia pun bila nampak amalan, Allah, sepatutnya saya boleh buat banyak lagi. Tapi disebabkan dengan pelbagai alasan, manusia ini selalu sangat terkecundang. Allah perlihatkan kekuasaan dia, Allah memperlihatkan akan keesaan dia. Allah yang beri hidayah kepada manusia, huwallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mukmin. Ada di antara manusia ini kafir, ada mukmin. Yang mukmin bertanggungjawab untuk menyampaikan dakwah kepada yang kafir. Yang kafir kena dengar, dan presentation kita dalam dakwah juga haruslah membawa pendekatan hikmah yang kita bincangkan tadi. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat yang keempat di penghujungnya, sebut saudara perhatikan, wallahu alimun bizati sudur. Wallahu alimun bizati sudur. Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati perut manusia, hati kita. Sudur, dalam sadr ini ada qalb, dalam qalb ada fuad, dalam fuad ada basirah, dalam basirah ada ulul albab. Semua itu perlu dirawat dengan apa? Dengan bertasbih, saudara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. Gitulah seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'la, surah yang ke 87.
Allah menyatakan subbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah, maka kita menjawabnya dengan apa? Subhanallah. Ada banyak tempat kita akan bercakap subhanallah, iaitu bila kita baca Quran, kita nampak kebesaran apa yang Allah nyatakan, kita dengar suara yang bagus, subhanallah. Bila kita lihat kepada alam jagat raya di luar, selepas kita baca Quran, kita tengok pada alam, kita cakap subhanallah. Apabila kita masuk kepada solat kita, kita akan subhanallah. Ketika sujud, ketika kita rukuk, maka inilah yang dibawakan di dalam surah Al-A'la. Allah suruh kita terus bertasbih, bertasbih, menyucikan Allah, kerana Allah tidak ada masalah, suci, perfect, sempurna. Yang tidak sempurna adalah saya, kita semua, tuan-tuan. Untuk menguruskan diri dan keluarga, dalam surah At-Taghabun, Allah ingatkan di hujungnya, iaitu ada cabaran dalam keluarga. Tetapi kalau dalam keluarga itu diangkat zikir, tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kesannya ialah kita akan dapat menguruskan cabaran dalam keluarga. Dan kalau dalam keluarga kita dapat selesaikan isu itu dalam diri kita, insya-Allah kita dapat membina negeri dan negara ini. Tetapi kalau dalam keluarga bab zikirnya entah ke mana, tidak disusun anak dan ayah untuk solat bersama, untuk saling mengajar, saling meletakkan Allah ini paling tinggi dalam sebuah keluarga, kemungkinan apabila sampai di peringkat negeri, di peringkat negara, seseorang itu akan membesarkan saya. Sayalah yang lebih berkuasa. Sayalah yang akan menguasai seluruh manusia. Inilah seruan daripada surah Al-A'la. Letakkan Allah yang paling tinggi. Dan Allah menyeru pada ayat 15. وَذَكَرَسْ مَرَبِّهِ فَصَلَّ. Banyakkan berzikir dan solatlah, kerana ini akan meneruskan legasi Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Dan insyaAllah kita ke mana, tuan-tuan? Dan doakan Malaysia ini, semuanya, seluruh dunia masuk ke syurga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Amin. Okey, kita telah pun selesai bacaan dan tadabbur surah Al-Mulk dan juga 7 surah Musabbihat. Saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada mereka yang menonton di Zoom. Kita ada Ketua Pengarah Islam Tourism Center, Datuk Dr. Muhammad Razif Hassan, dan juga Pengurusi TV Al-Hijrah, Datuk Husamuddin. Dan juga terima kasih kepada MFDM Group, 3Q Equestrian dan juga Fraser Valley Kuala Kubu Baru kerana membawakan My Quran Hour secara langsung daripada TV Al-Hijrah. Jadi kita nak bersedia untuk resolusi dan juga kesimpulan kembali kepada Ustaz Fazrul Ismail. Syukri, bye-bye. Baik, itulah kita ingin melihat kepada resolusi kesimpulan bagi perkongsian kita pada hari ini dengan satu surah, surah Al-Mulk, dan juga 7 surah Musabbihat. Moga-moga bacaan sebentar tadi mengisi ruang kemerdekaan ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah resolusi yang ingin kita sama-sama laksanakan pada tahun ini menyambut kemerdekaan? Yang pertama, kita tingkatkan zikir, kerana zikir kepada Allah yang Asmaullahul Husna, Allah yang Maha Positif, Maha Baik, maka kita akan jadi positif dalam diri, dalam masyarakat, sehingga kan di Facebook ataupun di mana sahaja kita akan keluarkan manfaat yang baik, bukannya makin buruk. Yang kedua, kita jaga solat, kerana ini akan mengundang kasih sayang dan membina masyarakat berbudi. Kerana orang-orang yang menjaga solat, dia tahu baik saya minta pertolongan daripada Tuhan yang beri saya oksigen dan juga langit berbanding tolong minta tolong manusia yang tidak mampu berbuat apa-apa ketika kita susah. Dan yang ketiga, kita sentiasa belajar, baca, faham dan amalkan isi kandungan Al-Quran, kerana kita yakin ini akan melonjakkan komitmen akhlak mulia, masyarakat berbudi penyayang, kerana nilai Malaysia ini di mata dunia, nilai kita di mata Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan kita beramal, berbudi dan terus menyebarkan rahmat Allah, menyayangi sesama kita. 3 resolusi untuk menyambut merdeka kita. Itu dia tadi resolusi dan juga kesimpulan daripada Ustaz Fazrul Ismail untuk surah Al-Fatihah, surah Al-Mulk dan juga 7 surah Musabbihat yang kita telah pun bacakan tadi dan juga kita tadabur juga tadi. Jadi kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada 4 panel kita, iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah, Ustaz Tirmizi Abdul Rahman, Ustaz Tirmizi Haji Ali dan juga Ustaz Fazrul Ismail, dan juga semua penonton-penonton di Kaca TV, di talian Zoom dan juga di Facebook Live TV Al-Hijrah. Jadi selepas ini kita akan bersedia untuk ikrar
Al-Quran yang akan diketuai oleh Ustaz Tarmizi Abdul Rahman, dan juga seterusnya akan ditutup dengan doa yang akan dibacakan oleh Ustaz Ahmad Tirmizi Haji Ali. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kami bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan kami bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah. Maka kami berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita membina Malaysia berbudi dan penyayang, melalui misi mengqurankan bangsa, mengikhlaskan ummah, berdasarkan prinsip berikut. Pertama, kepercayaan kepada kitab Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam. Kedua, ketaatan kepada perintah Allah dan Rasulnya. Ketiga, berpedomankan Al-Quran sebagai solusi dalam membina ekosistem Islam melalui baca, faham dan amal. Keempat, kesetiaan kepada pemimpin yang selari dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Dan kelima, keikhlasan dan kejujuran dalam setiap perkara. Sadaqallahul azim, wa man asdaqu minallahi qila. Subhanallahil azim, subhana man ta'attafa bil 'izzi wa qala bih, subhana man labisa al majda wa takarrama bih, subhana alladhi ahsa kulla shay'in 'ilmuh, subhanallah 'alimil khafiyat rafi'id darajat bil 'arshi yulqi ruha min amrihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi ghafirid dhanbi wa qabilit tawbi shadidil 'iqab bil qawli la ilaha illa huwa ilayhi al masir subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحان الحي الذي لا يموت القيوم الذي لا ينام سبحان الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الله يا رب سبحانه.